السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوعية التعلم والتعليم والنفع والنفع. أو ذاكرة الذاكرة الإفادة الاستفادة والخسارة بسبب التعليم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدعاء إلى من دعا الدلالة على الخير بوجهنا ومبادئ الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم السير الصالحين في الدنيا من في كتابه المرشد الأمين إلى موعظة المؤمنين مختصر إحياء علوم الدين إلى أن قال فصلا فصلا أي هذا فصلا كتاب إيكي إيكو أنو فصل سويتشي في بيان العلمي إن دلم جلسكن إلمو Al-Mahmudati kang dipuji apa ilmu? Al-Mahmudati kang dipuji apa ilmu? Menjelaskan ilmu yang dipuji. Wal madmumi lan ilmu kang diwoto. Ilmu yang dicela. Wa bayani fardil aini lan jelasakan fardu ain wa fardil kifayah dan fardu kifayah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi utawi gole ilmu. Talabul ilmi utawi gole ilmu. Menuntut ilmu, mencari ilmu. Faridatun. Alhamdulillah. Faridatun iku wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben Islam. Mencari ilmu wajib, berarti nek mencari ilmu dosa. Ngene. Ilmune wudu, ilmune salat. Ini harus dicari. Ya nek mboten mestine ya lewat ustaz ya, lewat kiai, lewat ustaz. Ustaz saniki kadang alasannya izin. Izin patos ilmu niku mboten ansal. Izin kalau ilmu niku ndak boleh. Saya ingin gini guys, saya ingat ini. Ketika orang-orang itu diajak datang untuk mencari ilmu, tidak mau atas nama sungkan. Ya guys, ini gak gelap. Kita yang mendatangi mereka lewat YouTube, lewat Facebook, lewat Instagram. Ini kita mendatangi mereka lewat akun-akun kita. Saya buatin boron, datang ke sini ya guys. Kita yang datang ke kamar-kamar Anda melalui YouTube. Tapi kadang enggak ada data, tapi untuk ngaji berat eman. Talabul ilmu tapi kalau ilmu faridatun iku wajib ala kulli muslimin ing atase saben Islam. Wonten sing wonten tambahane wa muslimatin lan muslim wonten. Famimma yajib alaihi ba'da buluhi. Famimma moga bisa saking berkara yajib kang wajib alaihi ing atase muslim merupakan bagian daripada perkara yang diwajibkan bagi orang Islam. Ba'da buluhi ing dalam sakwise balake muslim setelah ia dewasa. Wa islamihi lan islami muslim. Pertama yang harus dipelajari, dipahami ayak lama utawi yanto ngerti sapa muslim kalimatai syahadati ing kalimat turun syahadat. Harus tahu, faham arti daripada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
kedua kalimat syahadat ini nek cara diucapkan ini sangat mudah. Sangat mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Arek cilik ditentu sakit. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gampang. Tapi kenapa orang-orang kafir Makkah kok sulit mengucapkan kata-kata ini? Nih, kan enggak berani orang-orang kafir Makkah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu enggak berani. Padahal ada cilik-cilik sakit. Karena apa? Karena lafal asyhadu an la ilaha illallah ini adalah sebuah komitmen. Saya bersaksi bahwa yang menjadi Tuhan hanya Allah. Saya juga bersaksi yang menjadi Rasul hanya Nabi Muhammad. Kalau kita sudah mantap yakin Tuhannya Allah, maka kita harus nganut sama Allah. Nah, firman Allah itu berupa Al-Qur'an itu. Berarti nek wis mengucapkan dua kalimat syahadat harus sanggup mengamalkan Al-Qur'an. Kalau sudah berani mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasul, saya yakin yang menjadi Rasul Nabi Muhammad, berarti harus siap mengamalkan hadis, siap mengamalkan Sahih Bukhari. Bagaimana bisa mengamalkan? Enggak tahu. Ngaji Sahih Bukhari. Es, sing bisa Sahih Bukhari lah. Ya, harus mengamalkan Sahih Muslim. Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i. Harus mengamalkan paling tidak cara anuan itu minimal bulughul mahram. Bulughul mahram. Muhtarul Ahadis Arba'in Nawawi. Nah, ini paling tidak nih. Karena kita sudah berkomitmen. Oh, ngaku-ngaku dewe nek yakin nek pengarane Allah tapi gak tahu digubris. Maksud mboten gubris punya. Enggak sesuai dengan kesaksiannya. Ayo alamnya utawi yang ngerti sapa muslim kalimat syahadat ing kalimat loro ini kesaksian. Fa ayat lama wa fahima fahima ni. Fahamnya cara ini ayat lama kata ni kalimat syahadat ini. Wa ya faham apa tadi kata? Wa fahima, ya? Fahima. Madi. Madi. Nek samami ayat lama niku langsung kita takwil masdarin. Wajib bagi seorang Islam yang balig mengetahui dua kalimat syahadat. Berarti mau kenapa? Seakan-akan ini adalah masdar yang dibaca rafa karena menjadi muta. Wa fahmu maknaha maknahuma lan fami ma yajibu alaihi ba'da bulughi wa islami ayya lama apa yento wa fami ma jadi mubtada ini fami ma ini utawi apa yang tahu apa tanazio jadi mubtada khobar muqaddam kali tadi fa'ile yajib kalimat syahadati wa fahmu maknahuma lan mahami makna lorone kalimat syahadah walaisalan orang-orang yajibu wajib alai ingatasi muslim terus ini ahkam kintar walaisalan
tidak ada yajib wajib alaihi ingatasi muslim. Apa fahmu ahkami ima bilbarohi kok kaya ingat ini tapi banyak nama di sini walai saya juga alai ahkamu mahatan. Nah, aneh kan ni. Walisalan orang-orang ya cukup wajib alaihnya si muslim apa ahkamu huma hukume kalimat syahadat. Walisalan orang-orang ya cukup wajib alaihnya si muslim apa fahmu ahkami huma huma ada ni. Bilbarohimi tapi redaksi ini kalau jauh diterjemahkan itu mungkin enak kan teman? Ya, walai saya cibu alaihi ahkamu ma bil barohi. Apa ihkamu? Ihkam. Walai jalan orang ono ya cibu wajib alaihi ingat asli muslim. Apa ihkamu ma? Mantep no kalimat syahadatain bil barohi ini kelawan biro-biro dalil. Kecuali yang atas sakit. Ngeten, kita diharuskan mengetahui dua kalimat syahadat dan artinya. Tapi untuk mendatangkan dalil-dalilnya itu tidak wajib. Bal yakfi bal cukup ayat takida. Apa yang to ngetekotakan atau meyakini sapa muslim? Bal yakfi bal cukup ayat takida apa yang to meyakini sapa muslim? Dalika mengkono-mengkono kalimatai syahada meyakini min ghairi raibin saking tanpa mamang wasakin dan tegese ragu walau ala sabili taklidi senajan ingatasi dalan anut wa imanul mukallidi dukti barin ngoten nggih entah iki imane mukallid niku sudah dianggap sah sampean percaya ta nek hari pembalasan ku wonten nggih kula percaya lha kok sakit percaya abang ngendikan ngoten iya ini ngendikan ngoten lha dalile sampean ngerti entah menta kan yai niku imane mukallid imane napa mukallid wonten sing ngarani iman sing kaya ngeten niki tidak sah karena masih rawan terjadi pemurtaan. Sama tidak ngerti, ini dalilnya, mau semerap. Lang ini kok percaya, sama ini keliru. Gampang, gampang dimurtadkan. Harus tahu sejak tadi. Wah kata lengkap mungkin-mungkin yakfi karena yaf'alu rasul wah kata lengkap mungkin yakfi karena ono yaf'alu ngelakoni sapa Rasulullah Rasulullah sallam biman kelawan uang yuslimu kang manjing Islam sapa man min ajlafil arabi saking napa keras-keras wong Arab kanjeng Nabi ketemu wong Badui wong Arab desa ngono tentang Yesus sampean percaya ambek pangeran pangeran maha kuasa Pangeran Maha Kuasa. Cukup kesempatan tak diinterogasi macam-macam kan. Selesai. Semua pada tarikan oleh yang dalam seksi mengkono-mengkono ilmu kalimat tauhid. Ayat lama kalimat syahada. Lukun niku. Yastagilu sibuk sapa muslim pita alumima kelawan belajar perkara ya tajaddadu kang anyar-anyar apa ma alaihi ngatasi muslim min awamirillah isa yang biru-biru perintah Allah ta'ala halim arsib Allah kas sholat tiga dini sholat pertama kali yang diwajibkan bagi kita memahami dua kalimat syahadat mengucapkan dua kalimat ini ustadz imam islam syahadat wis mantep baru belajar carane sholat, saat dari sholat, bukan sana dari wudhu, berarti belajar cara ini wudhu, nawaitul wudhu, alirafil hadasir aswair farudalillahi ta'ala
bareng kalian baso muka ini nawa itu terus patasi wajah mulai mana piti sadarosi ilal dakni lewa minar uduni ilal uduni area wajah dibaso tangan sampai sikut terus rambut sebagian kuping sunnah gulu sunnah terus kaki selesai itu terus caranya nutupi aurat terus pokoknya pertama belajar mukadimah hadromiyah utawa safinatun naja utawa mabati ulfiki pun selesai kasarat tiga dan syarat bisa bihasabi tajaddudil awamiri kelawan milang-milang anyar-anyari berapa perintah berarti lah nek ya mbak sadati jam 9 pagi ya mbak pertama untuk belajar carane sholat duhur napa wis wajib belajar sholat asar dereng wong durung durung asar lan asar mlebet asar baru berkewajiban belajar sholat asar lan nekne belajar bab zakat dereng wajib wong nek niku dereng duwe duit sik wae dadi nek cara Imam Ghazali niki tiyang niku patus ilmu dereng wajib nek dereng butuh. Nggih. Sok mami tiyang penggaweane mboten mewajib gak ternak bebek kok iki, ternak. Ternak.
Fa in khatara bi bali syakkun fi mu'taqadati wajaba alaihi al-khaut fi ta'almi wan nadari bi qadri ma yuzil asyak. Terus malah ketika di hatinya ada keraguan-keraguan, maka dia harus belajar ilmu yang dapat menguatkan lagi keimanannya. Fa in khatara mongko lamun terbersit bi balihi ing dalem atine. Muslim apa sakun keraguan fi mu'taqadati ing dalam pira-pira keyakinan muslim. Ketika ada keraguan sedikit saja dalam hatinya tentang agama, maka dia harus mencari ilmu yang dapat menguatkan keyakinannya tersebut. Semami pun merbat Islam ya. Mantep pengerane siji. Terus ditakoni wong. Ditakoni sampeyan gak mikir kan. Sak donya iki sing duwe sing wakono ana langit, ana bumi, ana malaikat, ana kewan-kewan sak meneh kae. Mosok pengerane siji gak bingung ana keimanan sak donya. Iya yo. Ragu mana. Iya. Kene kadang ngelakoni ini bingung pangeran kan. Iya, berarti pangeran itu butuh apa sih? Mangkane gak cukup pangeran siji jadi ngoten ragu man. Terus niku aja belajar. Syaratnya Tuhan itu harus maha kuasa. Kalau tidak maha kuasa, tidak layak menjadi Tuhan. Bagi yang tidak maha kuasa, jangan ngaku-ngaku menjadi Tuhan. Karena syarat Tuhan itu maha kuasa, maka Allah harus maha kuasa. Allah mampu ngasih makan semuanya. Kalau tidak mampu, berarti Allah bukan Tuhan. Nyatanya dikasih Allah semuanya. Berarti Allah lulus. No, Allah kok lulus ya. Allah memenuhi syarat menjadi Tuhan. Ada pun yang lain. Ayo sapa sing gak sampe dadekno Tuhan? Liyane Allah. Iki gak lulus. Katakanlah sok mami ya Nabi Isa ya. Nabi Isa didaftarkan sebagai Tuhan. Dia ketika Nabi Adam lahir, dia sudah ada apa belum? Belum ada. Masa Tuhan kok gak ada? Dan seterusnya. Pokoknya ada keraguan harus mencari ilmu untuk menguatkan lagi itu. Wajib bulan wajib Allah yang atas Muslim apa al-khawdu jekur khawd niku renang mendalami fit ta'allumi ing dalam kol ilmu wan nadhari lan angan-angan fiqa terima kelawan kadare perkara yuzilu kang bisa ngilangi apa ma asyaka ing keraguan, dan dia harus mencari ilmu yang dapat menghilangkan keraguannya agar keraguannya hilang ya pun selesai. Gak harus kalau ilmu sak jeru-jeru nih, kecuali nek piambake badhe daftar dados ulama mufti nopo-nopo nopo mustahid mujaddid lha iki sing ada. Ini nek sekedar nopo gugur nopo kewajiban mau. Wa ta'allama lan wa ta'allam lan belajar sapa muslim al ilmu alladzi kang bi sebab ilmu annajatu utawi keselamatan bi iku sebab ilmu annajatu utawi keselamatan anil mulikat saking biro-biro perkara kang rusak kados sing rusak niku riya nggih pamer nggih pamer niku saged menghilangkan pahala. Lah kita harus belajar ilmu sing saged ngilangi rasa pamer cah ikhlas wa fauzu lan selamat wa fauzu lan bejo bidaro jati lawan oleh pira-pira derajat. Harus belajar ilmu fadailul a'mal ganjarani duha ganjarani qobliya ba'diya maca Quran sedekah macam-macam agar dia mendapatkan banyak pahala watasi lu aidan fardhu ainin
Watasilu utawi ngasilno al ilmu alladhi bin najat aidan halimane padha karo niku wae nggih. Napa? Ilmu yang bisa menyelamatkannya dari dosa-dosa. Fardhu ain niku fardhu ain. Wa ma utawi perkara waro'a dalika kang sak mburine niki belajar salat untuk menguatkan keyakinannya terus menghindari dosa-dosa selain ini minal ulumi saking pira-pira ilmu fardu kifayatin iku fardu kifayah kaya ilmu memahami qira'ah sab'ah niku napa fardu kifayah la fardu ainin ora fardu ain ora fardu ain capek teman-teman. Lumayan. Wallah alam. Bina salam muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.